Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak setuju jika Jakarta International Stadium atau Stadion JIS disebut akan direvitalisasi. Karena istilah tersebut itu tak tepat. Sebenarnya kalimatnya jangan revitalisasi, tapi penyempurnaan JIS yang sekarang sudah bagus, baik sarana dan prasarana di lingkungan sekitarnya yang kita perbaiki, kata Heru kepada wartawan di Jakarta, Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023. Menurut mantan wali kota Jakarta Utara itu, stadion yang dibangun pada era Anies Baswedan tersebut sudah baik sehingga dia akan menyempurnakannya. Memang untuk kebutuhan masyarakat akses masuk keluar dan transportasi masyarakat atau penonton kita siapkan, kata dia. Menurutnya, sarana-prasarana di area luar JIS bakal disempurnakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Heru bakal membuat jalan tol dan jembatan penyeberangan untuk masyarakat. Yang penting JIS adalah stadium yang sudah baik, cukup bagus. Sarana-prasarana akan diperbaiki Pemda supaya bisa dipakai untuk segala event, ucapnya. Sebelumnya, beberapa aspek yang dinilai kurang memadai di kawasan JIS diantaranya adalah seperti akses masuk yang perlu tambah, pintu untuk tim sepak bola yang harus dirombak, hingga lapangan utama JIS yang harus diganti karena dianggap tidak sesuai dengan standar FIFA.